Selain kebun percobaan Citayam di Kota Depok, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian atau BB Biogen juga memiliki kebun percobaan lain di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Yakni kebun percobaan Pacet yang terletak di Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Kebun percobaan yang terdiri dari dua blok ini memiliki lahan sekitar 28.000 meter persegi, serta berada di dataran tinggi atau 1.150 meter di atas permukaan laut. Jenis tanah yang dimiliki adalah andosol, atau tanah yang berasal dari abu gunung api yang baik untuk pertanian dan kegiatan penelitian. Salah satu kegiatan yang berlangsung di KP Pacet ini adalah memperbanyak calon varietas unggul baru. Misalnya cabai Carvi Agrihorti yang merupakan hasil bioteknologi Balit Bangtan. Sebagai hasil penelitian, cabai Carvi Agrihorti memiliki beberapa kelebihan, di antaranya tahan terhadap serangan virus belang cabai dan adaptif di dataran tinggi. Selain itu, potensi hasil cabai yang siap panen pada umur 95 hari ini cukup tinggi, yakni mencapai 23 ton per hektar. Tumbuhan lain yang dapat ditemukan di KP Pacet ini adalah sorghum yang memiliki banyak manfaat untuk pangan, pakan, serta bioenergi. Selain kegiatan memperbanyak benih, KP Pacet juga kerap digunakan untuk kegiatan rejuvenasi, konservasi, karakterisasi, serta evaluasi plasma nutfah seperti kebun percobaan lain yang berada di bawah naungan Balit Bangtan.